bulan, sahabat mungil kita, satu-satunya teman kita di angkasa luar yang luas, gelap, dan dingin. Tak heran kalau setiap peristiwa yang terkait dengannya, seperti gerhana matahari atau bulan, membuat kita antusias. Tapi bagaimana dengan bulan hitam, bulan biru, bulan purnama super? Pernah dengar nggak? Oke, aku bakal ceritain tentang semua tadi dan cara mengamatinya. Yuk, siapin kalendermu dulu. Jarak antara bumi dan bulan sekitar 385.000 km. Ya, udah kuukur. Rasanya tak terlalu jauh kan? Tapi percaya deh, kebanyakan orang terlalu meremehkan jarak ini. Apa kamu tahu kalau setiap planet di tata surya termasuk Jupiter dan Saturnus bisa muat di antara bulan dan bumi? Aku sendiri juga nggak percaya. Bulan terkunci secara pasang surut ke bumi. Oleh karena itu, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap ke arah kita. Ada beberapa fase dalam siklus bulan. Bulan baru adalah fase pertamanya. Matahari menerangi sisi satelit kita yang tak terlihat. Jadi, kita tak bisa melihat bulan alias hampir menghilang di langit. Bulan sabit awal adalah awal terlihatnya bagian bercahaya. Bulan purnama adalah fase ketika matahari menerangi seluruh sisi yang terlihat dari bumi. Sementara bulan sabit akhir adalah memudarnya bagian bercahaya bulan secara bertahap. Dan terakhir, bulan baru lagi. Dan seluruh siklus ini berulang lagi. Ada 29 setengah hari dalam satu siklus bulan. Jadi, dibutuhkan sekitar satu bulan, kecuali pada Februari. Tapi kenapa aku perlu menjelaskan semua ini sih? Jawabannya supaya kamu bisa lebih memahami bulan hitam. Peristiwa astronomi langka yang terjadi setiap 29 bulan atau 2,5 tahun sekali. Istilah ini tidak ada dalam astronomi karena namanya dibuat oleh para astrolog. Fenomena ini tidak resmi dan punya beberapa arti. Bulan hitam bisa berarti bulan baru kedua dalam sebulan. Biasanya hanya ada satu bulan baru per bulan. Jadi, kalau ada dua, jelas merupakan fenomena langka. Bulan kedua ini disebabkan oleh sedikit perbedaan antara siklus bulan dan siklus tahunan bumi. Seperti tahun kabisat, bulan hitam juga punya arti lain. Misalnya, biasanya hanya ada 3 bulan baru per satu musim. Pada dasarnya, 1 bulan baru setiap 30 hari. Tapi, kalau ada 4 bulan baru, berarti bulan hitam yang ketiga. Ada juga beberapa arti lain yang kurang populer. Misalnya, bulan hitam adalah sebutan orang untuk Februari tanpa bulan baru atau purnama yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Tapi apa istimewanya? Satelit kita sepenuhnya tersembunyi di langit selama bulan baru biasa. Namun saat bulan hitam, kamu bisa melihat siluetnya yang gelap. Kamu harus memilih tempat yang bagus tanpa lampu kota. Kalau tinggal di kota besar, kamu takkan bisa melihatnya tanpa teleskop. Selain itu, karena langit berubah menjadi hitam selama fenomena ini, kamu bisa melihat berbagai konstelasi yang sebelumnya tersembunyi. Serta Jupiter dan Venus. Terakhir kali, ini terjadi pada 30 April 2022. Penduduk di sebagian besar Amerika Serikat bisa melihatnya, kecuali di wilayah Pasifik, Alaska, atau Hawaii. Aloha! Sayangnya, kalau kamu baru mendengar soal fenomena bulan hitam sekarang, berarti kamu sudah melewatkannya. Jadi, kamu harus menunggu 2,5 tahun lagi. Bulan hitam berikutnya akan terjadi pada September 2024 menurut definisi standar dan 19 Mei 2023 menurut definisi musiman. Tapi tenang, kamu bisa melihat peristiwa astronomi lain kok. Misalnya bulan biru yang langka. Gak percaya bulan bisa jadi biru? Bener sih, bulan memang gak akan berubah jadi biru. Ini cuma istilah para astrolog untuk bulan purnama kedua dalam sebulan. Bulan hitam dan bulan biru mirip dari segi definisi, tapi sebenarnya berlawanan. Kalau bulan hitam adalah bulan baru kedua yang langka dalam sebulan, bulan biru adalah bulan purnama kedua yang langka. Keduanya juga terjadi setiap 29 bulan. Gak terlalu langka kan? Tapi dari mana istilah bulan biru ini berasal ya? Pakar cerita rakyat, Philip Hitchcock, berasumsi bahwa arti kalender dari istilah bulan biru pertama kali dibuat oleh Almanak Petani Maine pada tahun 1937. Peristiwa astronomi menarik lainnya disebut supermoon atau bulan purnama super. Siapkan teleskop dan pergilah ke bukit terdekat, karena kamu akan melihat bulan yang sangat terang dan besar seperti yang biasa kita lihat di film. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan super? Begini, bulan tidak berputar mengelilingi bumi dalam orbit melingkar. Orbitnya berbentuk elips.
dan tempat yang paling dekat dengan bumi disebut perigee. Bulan super adalah fenomena yang terjadi saat bulan purnama terjadi saat bulan berada di titik perigee. Karenanya, bulan menjadi terlihat sangat besar dan cerah di mata kita. Diameternya terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Omong-omong, fenomena ini sering tertukar dengan fenomena ilusi bulan. Saat ilusi bulan terjadi, letak bulan begitu rendah di cakrawala dan secara visual tampak lebih besar. Dari 12 atau 13 bulan purnama dalam setahun, 3 atau 4-nya adalah bulan super, tapi kebanyakan di antaranya tak terlalu jelas. Kamu mungkin gak akan melihat perbedaannya. Yang paling menarik adalah bulan super besar yang langka. Saat terjadi, bulan benar-benar membesar. Bulan super besar terakhir terjadi pada tahun 2016. Sayangnya, bulan super berskala besar ini jarang terjadi, cuma sekali setiap 18 tahun. Yang berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2034, tapi kita bisa cukup sering mengamati bulan super yang lebih kecil. Pada tahun 2022, kamu mungkin melihatnya pada 14 Juni dan 16 Juli lalu. Ada juga fenomena sebaliknya yang disebut bulan mikro. Kamu mungkin sudah bisa menebak artinya, ini terjadi saat bulan purnama terjadi di titik terjauh dari bumi. Titik ini disebut apogee. Bulan mikro berikutnya pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023, kita bisa mengamatinya pada tanggal 7 Januari, 5 Februari, dan 16 Agustus. Kamu memang tidak perlu menantikan setiap peristiwa ini. Kebanyakan orang lebih tertarik pada gerhana bulan dan matahari. Oh iya, apa kamu salah satu orang yang sering tertukar antara kedua peristiwa ini? Coba kita tes ya, pause video ini. Jelaskan apa arti masing-masing gerhana ini. Mari kita bandingkan jawabanmu dengan definisi yang benar sesaat lagi. Sudah? Oke. Nah, gerhana matahari adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari seluruhnya atau sebagian. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru, ketika bulan itu sendiri tidak terlihat. Banyak orang meyakini peristiwa ini sangat langka, tapi sebenarnya tidak juga. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bulan seluruhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Gerhana bulan cuma bisa terjadi saat bulan purnama, jika posisi bulan berada di tengah orbitnya. Kalau tebakanmu benar, selamat. Kalau tidak, jangan khawatir. Banyak yang sering tertukar kok. Pada tahun 2022, gerhana matahari sebagian akan terjadi pada 25 Oktober. Gerhana matahari ini akan terlihat di Eropa, Asia Selatan dan Barat, Afrika Utara dan Timur, serta Atlantik. Seperti yang kusebutkan tadi, gerhana matahari total tidak selangka yang kita bayangkan. Tapi masalahnya, gerhana ini tidak selalu terlihat dari area manapun di bumi. Jadi, kalau ingin melihat peristiwa ini, pastikan kamu mencari tanggalnya dan cari tahu dari bagian bumi mana fenomena ini akan terlihat. Serta jangan lupa pakai kacamata khusus. Gerhana bulan lebih sering terjadi loh. Gerhana bulan sebagian terjadi hampir setiap bulan. Namun, gerhana bulan total pada tahun 2022 akan terjadi pada malam tanggal 7 sampai 8 November. Kamu bisa melihatnya di hampir semua bagian dunia, kecuali Afrika. Kabarnya sih, para zebra di sana kesal soal ini. Bulan adalah satelit yang sangat menarik. Mungkin kamu berpikir itu cuma bola batu kecil, namun kenyataannya ada begitu banyak peristiwa menarik yang terkait dengannya. Peristiwa bulan langka apa yang sudah pernah atau ingin kamu lihat? Apa kamu pernah melihat peristiwa astronomi yang langka dan menarik? Share di kolom komentar ya. Matahari kita besar sekali. Butuh bukti? 99,86% massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menyusunnya. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa dari 8 planet tata surya. Bumi mungkin bukan satu-satunya planet yang aktif secara tektonik di tata surya. Para astronom sudah melihat beberapa bentang alam yang mirip tebing di Merkurius. Kalau benar, aktivitas tektonik bisa menjelaskan penyusutan Merkurius yang begitu cepat.
Di sebagian besar film science fiksi tentang luar angkasa, karakter utamanya pergi ke sabuk asteroid dan harus berusaha keras untuk menjauh dari banyak sekali bebatuan yang bisa merusak pesawat antariksanya. Maaf ya kalau bikin kecewa, tapi aslinya nggak gitu sih. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom terletak di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di wilayah ini, tapi jaraknya terlalu jauh dan kemungkinan tabrakan hampir nihil. Ukuran lembah bernama Valles Marineris di Mars 10 kali lebih besar dibanding Grand Canyon bumi. Dan tempat ini juga membuat para astronom bingung. Mars bukanlah planet dengan lempeng tektonik aktif. Di permukaan Jupiter, ada wilayah aneh yang disebut bintik merah besar. Baru-baru ini, para astronom telah menyimpulkan bahwa tempat ini sebenarnya adalah badai yang telah menderu selama berabad-abad. Namun, sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan memperhatikan bahwa wilayah merah ini mulai menyusut. Saat ini, ukurannya cuma setengahnya yang dulu. Tapi, tetap saja, luas area itu 1,5 kali lebih besar dibanding bumi. Saat menatap bintang lewat jendela dapurmu, kamu membatin, bisa nggak ya ngirim pizza ke luar angkasa? Lebih penting lagi, apa pizzanya masih bisa dimakan kalau kembali ke bumi lagi? Penting banget ya pertanyaannya. Oke, fokus. Gimana cara kita ngirim pizza ke luar angkasa? Apalagi pesawat ulang-alik pertama NASA butuh biaya sekitar 710 miliar rupiah. Kayaknya mereka nggak bakal minjemin kita roket. Mereka mungkin punya urusan yang lebih penting. Tanpa roket ini, kita nggak akan bisa mengirim pizza setinggi itu atau meluncur dengan kecepatan itu. Ya udah kalau gitu, simpen aja tuh roketnya. Aku pakai balon cuaca aja, masih bisa kok nganterin kita sepertiga perjalanan ke luar angkasa, membawa kita ke area yang dikenal sebagai tepi luar angkasa. Mengingat bahwa atmosfer di atas sana sangat tipis, yaitu sekitar 1% dari tekanan di permukaan tanah, kayaknya tempat ini nggak kalah bagus dibanding luar angkasa. Sebenarnya, aku kurang srek jauh-jauh sama makan malamku. Jadi, tolong pakai pizza sisa kemarin aja ya. Untuk memastikan kita bisa menemukan pizza itu saat mendarat, kita memasang pelacak radio sebelum peluncuran. Pelacak ini mengirim sinyal posisi GPS ke tanah yang kemudian terlihat di peta agar bisa kita cari, jadi kita bisa melihat lokasi pizza itu. Ya ampun, indahnya teknologi. Dan dengan begitu, waktunya telah tiba. Pizza kita ternyata masih utuh. Dan setelah memeluknya erat-erat dan mengelusnya penuh kasih sayang, pizza kita siap dimakan. Jadi, apakah penantian ini sepadan? Gimana rasanya? Bisa dimakan nggak? Yep, bisa. Tapi rasanya nggak terlalu enak sebenarnya. Dan karena terlalu bersemangat, aku lupa bawa microwave. Pizzanya mengeras karena suhu ekstrim selama perjalanannya. Iya, beneran beku. Bagian tengah rotinya juga dingin. Tapi sebelum kita melihat detailnya, kita bakal sadar waktu kita ngambil sepotong, pizzanya nggak kelepas kayak biasa. Sebaliknya, pizza ini patah kayak ranting pohon kering. Kita bahkan bisa dengar suara kertek-kertek gitu. Hilang sudah rotiku yang hangat dan lembut. Mending kita simpen aja pizza ini buat hidangan penutup. Jaga-jaga kalau es krim kita habis. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, langsung buang aja deh. Meski begitu, lumayan keren juga kita bisa mengirim roti bawang putih ini ke tepi luar angkasa dan masih bisa memakannya, ya kan? Kita semua tahu bahwa bumi punya satu bulan, tapi ada dua asteroid lain, 3753 Crutney dan 2002 AA29 yang terpaut dalam orbit koorbital dengan planet kita. Asteroid yang pertama memang tidak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan planet kita. Itulah sebabnya asteroid ini terlihat seperti mengikuti bumi dalam orbit yang stabil. Padahal kenyataannya, asteroid ini punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Asteroid yang satunya mengikuti orbit tapal kuda mengitari planet kita. Jalurnya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Kenapa atmosfer bumi tidak habis dan menghilang ke ruang hampa?
meski tidak bisa terlihat, semua molekul gas dan uap yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan begitu, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi sama seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas kalau energinya cukup. Misalnya, kalau bumi lebih dekat ke matahari, atmosfer kita akan lebih panas dan molekulnya bisa lebih mudah lepas. Tapi, untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan punya massa yang cukup untuk menjaga atmosfernya tetap di tempat yang sama. Sebuah studi terkini mengeklaim bahwa bulan punya ekor, dan setiap bulan, ekornya membungkus planet kita kayak shell. Ekor ramping yang terdiri dari jutaan atom natrium ini mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur melakukan perjalanan menembusnya. Serangan meteor meledakkan atom natrium ini dari permukaan bulan dan mengirimnya keluar angkasa. Selama beberapa hari tiap bulannya, bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah gravitasi bumi mengambil ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi garis panjang yang membungkus atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali tidak berbahaya dan tidak terlihat oleh mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kita lihat. Tapi pada hari-hari yang langka, teleskop bertenaga tinggi bisa melihat cahaya kekuningan samar itu di langit. Ekornya mirip titik berkilau yang diameternya 5 kali bulan purnama. Kamu mungkin nggak percaya, tapi bulan kelihatannya menyusut loh. Saat ini, satelit alami bumi ini 35 meter lebih kecil dibanding ratusan juta tahun lalu. Alasan fenomena ini mungkin karena pendinginan inti bulan. Itu juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Ternyata, ada banyak planet di alam semesta, dan bahkan di galaksi Bima Sakti, yang punya air cair atau beku. Yang paling dekat ada di tata surya kita, yaitu Europa, salah satu bulan Jupiter. Para ilmuwan yakin sekali, di bawah permukaannya yang beku, ada lautan air di sana. Tapi masih terlalu dini untuk merasa senang soal kemungkinan kehidupan di planet seperti ini. Air cair hanyalah salah satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bertahan di suatu planet. Pada tahun 2019, pendarat InSight NASA yang bertujuan mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars pertama yang pernah ada. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 kali per hari. Kebanyakan di antaranya kecil, kamu bahkan nggak akan merasakannya kalau terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars sudah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek luar angkasa selain bumi dan bulan yang pernah tercatat. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi tersebut adalah detakan magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar pendarat itu. Masih belum jelas dari mana asalnya. Mungkin kelak kita akan menemukan jawabannya. Bulan kita mungkin menyembunyikan lebih banyak kantong air dibanding perkiraan para ilmuwan. Permukaan bulan punya sesuatu yang disebut perangkap dingin. Itu adalah area yang berada dalam bayangan permanen. Kalau bisa berdiri di dekat salah satu kutub bulan, terutama kutub selatannya, kamu bisa melihat bayangan seperti itu di sekitarmu. Ada banyak perangkap dingin kecil dan ratusan serta ribuan yang lebih besar. Area ini berada dalam kegelapan abadi dan mungkin hilang tanpa sinar matahari sedikit pun selama miliaran tahun. Kini, para ilmuwan berpikir perangkap dingin ini menyembunyikan lebih dari yang kita duga, termasuk butir-butir es kecil yang seukuran uang koin, tapi tetap bisa digunakan astronot untuk minum atau sebagai bahan bakar roket. Sebagian besar air ini bisa disimpan di dalam gelas atau di suatu tempat di permukaan bulan. Satu teori mengatakan, sebagian besar permukaan bulan punya kapasitas untuk menampung air. Tapi belum ada yang bisa membuktikannya sampai seseorang pergi ke sana secara langsung atau mengirim wahana penjelajah yang bisa menggali permukaannya. Bulan tidak sepenuhnya putih dan kurang berwarna. Astronot Apollo yang mendarat di sana pada tahun 1969 mengatakan bulan agak kecoklatan. Penelitian selanjutnya membuktikan beberapa area bulan yang gelap menunjukkan warna coklat dan biru. Ini tahun 2065
dan kamu berdiri di permukaan bulan yang berdebu, mengerjakan rangkaian panel surya terbaru untuk membantu memberi daya pada jaringan listrik kota setempat. Tiba-tiba, permukaannya mulai bergetar. Apa ini gempa bulan? Atau remaja bulan sedang berpesta lagi di balai kota? Kamu melihat ke bumi. Kamu sudah sangat terbiasa sampai tak menyadarinya lagi. Tapi sekarang, bumi terlihat berbeda. Tak lama kemudian, kamu mengetahui penyebabnya. Bumi terlihat mengecil. Kamu mulai panik. Bumi menjauh. Tanah bergemuruh lagi, dan kamu mengetahui apa yang terjadi. Bukan bumi yang bergerak, tapi tempat kamu berdiri. Bulan keluar dari orbitnya dan menuju ke antariksa dalam. Tujuannya tidak diketahui. Anehnya, hal itu terjadi sekarang dan sudah berlangsung sangat lama. Itu bahkan memengaruhi lamanya hari. Pada akhirnya, bulan akan terpisah dan hal itu sangat memengaruhi laut bumi. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi, ayo kembali sedikit agar kita punya gambaran jelasnya. Bulan sudah bersama kita selama 4,51 miliar tahun. Ada beberapa teori tentang pembentukan bulan. Yang utama adalah bulan terbentuk saat objek besar menabrak bumi muda. Tata surya awal sangat kacau. Sejumlah benda langit yang tercipta tidak menjadi planet utuh. Salah satu benda yang ukurannya sebesar Mars menabrak bumi dan melemparkan bongkahan besar kerak planet kita keluar angkasa. Gravitasi mengambil alih dan menyatukan unsur-unsur yang terpisah ini. Ini menjelaskan kenapa bulan terdiri dari partikel lebih ringan dibandingkan dengan yang kita temukan di bumi. Miliaran tahun kemudian, kita sudah lebih terbiasa dengan keberadaan bulan. Itu sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Yang paling terpengaruh adalah pasang surut. Tarikan gravitasi atau gaya pasang surut yang digunakan bulan pada planet kita menciptakan gelombang pasang surut. Gaya ini menyebabkan semua air di permukaan bumi yang paling dekat ke bulan menonjol ke satu sisi. Singkatnya, gaya ini menekan masuk dari atas dan bawah planet kita dan mendorong keluar dari samping. Bumi juga memengaruhi bulan. Kita akan bahas sebentar lagi. Tapi rupanya kita salah mengira, ternyata bulan tidak suka didampingi oleh kita. Bulan perlahan menjauh dari kita, bahkan saat ini. Bulan bisa terlihat kecil atau besar bergantung pada fase bulan. Padahal ukurannya hanya 1/4 atau 27% ukuran bumi. Diameter orbit bulan mengelilingi kita hampir 768 ribu kilometer. Tapi diameter ini bertambah 3,8 cm setiap tahun. Tentu saja, itu berarti bulan menjauh 3,8 cm tiap tahun. Untuk membantu menjelaskan penyebabnya, kita harus menganalisis lebih jauh hubungan kita dengan bulan. Kedua benda langit ini mengalami penguncian pasang surut. Kita bergerak selaras sehingga kita selalu melihat sisi sama dari bulan. Bagian yang tidak pernah kita lihat sering disebut sisi gelap. Tapi itu kurang tepat. Saat bulan mengorbit bumi, bagian lain diterangi matahari atau gelap pada waktu yang berbeda. Perubahan dalam penyinaran ini menyebabkan bulan mengalami berbagai fasenya. Gaya pasang surut tidak hanya memengaruhi laut kita, tapi badan bumi juga. Karena struktur bumi lebih keras daripada air, pasang surut pada materi lebih padat, seperti kerak bumi, memiliki dampak yang jauh lebih kecil. Gaya pasang surut itu saling bergantung. Medan gravitasi bumi juga akan menyebabkan pasang surut di badan bulan. Sekali lagi, karena kita tidak membicarakan benda cair, dampaknya sangat kecil. Tapi ada, pertukaran pasang surut ini cukup rumit. Bagian dalam kedua badan itu menjadi panas karena pasang surut ini, seperti gaya yang diterapkan pada objek bisa menciptakan gesekan atau panasnya sendiri. Misalnya, planet Jupiter dan satelitnya, Io. Gaya pasang surut planet raksasa ini sangat besar sampai permukaan Io yang padat naik dan turun beberapa puluh meter di tiap periode rotasi. Panas yang dihasilkan berarti bagian dalam Io kemungkinan besar cair. Akibatnya, permukaan Io dipenuhi gunung berapi aktif. Itu salah satu tempat paling kacau secara geologis di tata surya. Terlepas dari panasnya,
Itu jelas bukan tempat untuk mengajak keluarga liburan musim panas. Kembali ke bumi, planet kita berputar pada porosnya setiap 24 jam. Dan bulan melakukan satu revolusi mengelilingi bumi dalam 27,3 hari. Tonjolan di bumi sebenarnya mempercepat bulan. Bumi menarik bulan ke depan pada orbitnya. Dengan kata lain, tonjolan bumi menambah radius orbit bulan mengelilingi kita. Saat ini terjadi, bulan menarik kembali tonjolan pasang surut bumi, sehingga memperlambat kecepatan rotasinya, meskipun hanya sedikit, sangat sedikit. Artinya, 100 tahun dari sekarang, satu hari di bumi akan menjadi 2 milidetik lebih lama daripada sekarang. Kalau kamu berkedip, kamu akan melewatkannya, serius. Selain itu, karena bumi lebih besar, tarikan gravitasinya lebih kuat dan menyebabkan kecepatan bulan perlahan bertambah. Seiring waktu, orbitnya akan menjadi semakin besar. Ini membawa kita kembali ke ukuran 3,8 cm tadi. Mungkin kelihatannya kecil, tapi lama-lama ukuran ini menjadi signifikan. Ayo maju miliaran tahun dari sekarang, saat kita melihat orbit bulan sangat besar sampai meninggalkan kita selamanya. Apa yang terjadi pada laut kita? Kamu sudah menebaknya, pasang surut akan hilang. Itu akan membuat laut sangat tenang untuk pelayaran kapal. Itu pun kalau manusia masih hidup 50 miliar tahun lagi. Sebelum periode itu, karena penguncian pasang surut memperlambat kecepatan rotasi bumi, mungkin saja bumi akan cukup melambat untuk selamanya menghadap bulan. Nantinya, itu bisa mencegah bulan menjauh dari kita. Bayangkan dampak pada planet kita jika kita berhenti berputar. Separuh bumi akan selalu gelap, separuh lagi terang. Itu akan mengacaukan musim dan kehidupan alami. Itu memang terdengar dramatis, dan kehilangan pasang surut akan menjadi fenomena signifikan. Tapi ada kejadian lebih serius lain yang harus kita cemaskan sebelum itu. Sepersepuluh dari waktu itu, 5 miliar tahun, matahari kemungkinan akan melahap bulan dan bumi. Yep, matahari akan mengadakan pesta besar, peristiwa yang belum pernah dilihat tata surya. Dan semua orang boleh datang. Matahari terus membakar hidrogen di intinya menjadi helium. Sekarang, matahari sudah mengalami setengah siklus hidupnya. Menuju akhir, matahari akan kehabisan hidrogen di intinya. Matahari akan menjadi raksasa merah. Permukaannya diprediksi sudah mencapai Mars. Saat itulah gaya gravitasi akan mengambil alih. Bumi akan terseret ke matahari baru ini dan hancur. Matahari menjadi 10% lebih terang setiap 1 miliar tahun. Jauh sebelum planet kita hancur, panas itu akan melelehkan es dan membakar hampir semua makhluk hidup. Seluruh laut kita akan mengering juga. Jadi, planet kita memiliki siklus hidup 5 miliar tahun, tapi semua makhluk di bumi hanya punya 1 miliar tahun. Kesimpulannya, bulan mungkin menjauh dari bumi, tapi matahari akan memusnahkan keduanya sebelum pasang surut hilang. Ayo beralih dari objek panas itu dan kembali ke hubungan bulan dan bumi yang seperti saudara. Fakta bahwa bulan memiliki periode rotasi yang sama dengan periode orbit bumi dan bulan bukan kebetulan. Selama miliaran tahun, gerakan pasang surut yang sama ini menyebabkan keselarasan yang kita tahu sekarang. Namun, ini masih berkembang. Periode rotasi bumi melambat. Pada akhirnya, itu akan menyamai periode rotasi bulan dan akan sama persis. Dan seperti kusebutkan tadi, hari di bumi akan semakin lama juga. 2 milidetik setiap abad. Untuk memiliki dampak signifikan, akan butuh ribuan tahun. Namun, senang rasanya berpikir bahwa bumi dan bulan berpengaruh besar dan bermanfaat bagi satu sama lain. Keduanya hampir seperti menongkrong bersama, seperti pasangan teman lama antar galaksi.